Karena depan saya sudah ada Hillman klasik ya, tahun 1965. Nah, ini Hillman Mix seri 5. Nah, untuk mesin dia 4 silinder 1600 cc dengan tenaga 55 PS dan torsi 113 Nm. Nah, ini warna merahnya udah di restorasi menggunakan warna merah Ferrari ya. Nah, ini lampu masih ori nih, masih menggunakan bling ya, khas mobil zaman dulu. Nah, dia lampu sennya di sini ya. Ini Mika nih. Ini untuk lampu tambahan ya. Ini lampu mereknya Hella. Nah, dia grill juga chrome besar. Lalu ini bumpernya masih menggunakan bumper besi. Nah, kita mulai dari velg dulu ya. Nah, ini velg masih orinya ya. Ini ring 13. Bannya Archiless 175/70 ring 13. Jadi ini profil main langka juga nih. Untuk di Indonesia main langka. Ada tarikan garis sampai ke belakang. Nah, ini pintu juga masih pakai frameless. Nah, ini pintunya juga depannya seperti ini. Jadi kita tekan dulu baru kita tarik. Nah, ini belakang gini model Batman. Nah, untuk door trim dia menggunakan bahan kain ya di sini. Nah, ini masih model jadul. Hingga tak tuasnya masih dari besi ya. Nah, ini jendela juga bisa dibuka di sini. Ada ininya. Mekanisme pembukanya. Dan dia masih pakai window by power. Window by power. Wah, yang unik handbrake itu ada di sini, teman-teman. Dan tangannya ada di sini. Di samping kanan pengemudi. Nah, kata ownernya ini masih aslinya. Di tahun 1964 dia sudah memiliki headrest. Ini joknya kulitnya kayak Mercy era 90-an nih. Nah, kita masuk ke dalam ya. Masuknya agak susah ya teman-teman. Nah, ini setirnya ada setir gede banget, ada tulisan Hillman di sini. Tapi kok nggak ada klakson ya kayaknya. Nah, ini speedometer seperti ini. Speedometer mph, ada juga kilometer per h ya. Tapi belum ada jarum rpm di sini. Nah, untuk material sendiri ya, menggunakan soft touch. Lalu ini besi ya, dan ini juga soft touch juga bawahnya. Ini kulit nih, juga ada tempat penyimpanan yang begitu besar di bawah. Nah, di sini itu ada wiper, lalu ada lampu dari sini ngaturnya, terus ada logo Rutles, Rutles Group. Lalu di sini ada panel. Nah, di sini ada cuknya ya. Ada cuk. Ini ada laci penyimpanan yang tidak begitu besar. Nah, untuk transmisi dia menggunakan 3 pedal ya, manual ya. Ini model organ nih, mantep nih. Gasnya model organ. Nah, lalu ini buat transmisi dia 4 speed manual. Nah, lalu ini udah nggak orinya ini ya. Udah diganti nih. Nah, lalu ini standar transistor, standar lah buat mobil zaman ya. Lalu atasnya ini menggunakan kain ya. Lalu ini ada lampu tapi sudah tidak berfungsi. Nah, begitu. Yuk kita ke belakang. Nah, ini tadi layout dari dashboard ya, seperti ini ya. Oke, belakangnya sama. Ini bahannya sejenis kain. Oke, kita coba
duduk di belakang. Masuknya agak susah ya. Nah, untuk saya tinggi 175 cm. Legroom masih lumayan ya, masih ada 5 jari. Headroom juga, headroomnya 2 jari. Di belakang ini nyaman, cuma nggak ada headrestnya ya. Kelas mobil zaman dulu nggak ada headrestnya. Nah, untuk ini juga sama ya, buat buka pintu ya, masih menggunakan Indo by Power. Nah, agak seret. Nah, seperti itu. Nah, untuk garasi dia lumayan lega ya, cukup luas sih garasinya. Nah, ini macet, gak bisa dibuka ya. Ini juga kayak mobil Batman nih. Ya. Oh, ini Mika. Udah diganti ini. Ini bumpernya masih menggunakan bumper besi yang krom. Like bila kalian menyukai video ini dan jangan lupa komentar di kolom komentar. Oke, saya nama Kujo. See you next video.